Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Asyamal umur muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnah. Ikhwani fiddin, ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimahumullah jami'an. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita, hingga pada saat ini kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Banyak sekali nikmat-nikmat yang patut kita syukuri, dan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita harapkan nikmat-nikmat tersebut akan terus bertambah sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita termasuk orang-orang yang syakirin, yang selalu bersyukur. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang baik, pengajaran yang baik, menuntun kita kepada jalannya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ini tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan berbicara sedikit tentang harta. Masing-masing kita tentu punya harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan harta itu kepada kita. Berkaitan dengan harta ini akan ada dua pertanyaan pada hari kiamat nanti yang akan diajukan kepada kita, berbeda dengan perkara-perkara lainnya, yaitu dari manakah kita peroleh dan kemanakah harta-harta itu kita belanjakan. Mencari rezeki ini bagi setiap kepala keluarga merupakan suatu kewajiban. Hari-hari kita melakukannya. Mungkin besok pagi kita sudah melakukannya kembali, yaitu mencari nafkah, mencari rezeki, mencari harta untuk anak istri kita. Tentu saja setiap kepala keluarga bertanggung jawab atas setiap harta, rezeki, nafkah yang dimasukkannya ke dalam rumahnya dan yang dia suapkan ke mulut istri dan anak-anaknya sebelum ke mulutnya sendiri. Yaitu dia memastikan bahwa harta yang diperolehnya itu adalah harta yang halal. Rasulullah SAW sangat menekankan agar umatnya mencari harta yang halal, rezeki yang baik, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari beliau,
dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawma qiyamah hatta yus'ala 'an arba." Tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser dua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, yaitu dia tidak diperkenankan untuk beranjak pergi. Dia akan ditahan. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka sehingga mereka akan ditanya. Termasuk empat perkara ini, hingga dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma afna, wa an jasadihi fi ma abla, wa an malihi min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa, wa an ilmihi madza 'amila bihi. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia akan ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umurnya? Umur yang telah berlalu. Masing-masing kita tentunya telah merasakan umur ini. Ada yang sudah merasakan 30 tahun, ada yang sudah merasakan 40 tahun, ada yang baru 20 tahun. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kita habiskan umur kita? Untuk apa kita habiskan umur kita? Dan tentang jasadnya, tentang badannya, tentang jasmani yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita adalah orang yang normal, Allah Subhanahu wa taala beri akal, tubuh yang sehat, maka nikmat ini akan ditanya untuk apa digunakan. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu akal. Akal yang merupakan sebab kita dapat mencari hidayah, mengetahui hidayah. Itu akan ditanya, untuk apa itu semua kita gunakan? Karena banyak orang-orang yang hidup sekarang tanpa akal sehatnya. Dan tentang hartanya, min aina tasabah, dari mana dia peroleh harta itu? Wa fima anfaqah, dan kemanakah dia belanjakan hartanya itu? Jadi tentang harta itu akan ditanya dua hal, dari mana dan kemana. Dan tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmu-ilmu yang telah dia peroleh tersebut. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa tanggung jawab harta itu berat. Ada dua perkara yang akan ditanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita semua urgensi, yaitu pentingnya mencari rezeki yang halal. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bih." Tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kalian ke surga melainkan aku telah perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satu pun perkara yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah larang kalian darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita kepada kebaikan-kebaikan, dan apa yang beliau perintahkan adalah maslahat, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dan apa yang beliau larang adalah untuk menyelamatkan mereka dari berbagai macam mudarat, bahaya dan musibah yang menimpa mereka. Inna ruhal qudus nafathat fi ra'i, inna nafsan la tamutu hatta tastaqmila rizquha. Dan sesungguhnya ruhul qudus, yaitu malaikat Jibril, telah menghembuskan atau mewahyukan ke dalam diriku, ke dalam hati sanubariku, bahwa tidak ada seorang pun yang mati melainkan telah sempurna rezekinya. Artinya adalah rezeki kita sudah ditulis ketika kita berada di alam rahim. Wa an rizqihi, ditulis tentang rezekinya.
Rezeki kita telah tertulis, hanya saja kita tentu tidak tahu bentuknya, bagaimana kita mendapatkannya, dan bagaimana kita memanfaatkan rezeki itu. Fattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kamu kepada Allah. Wa ajminu fit talab, dan baik-baiklah kamu di dalam mencari harta tersebut, mencari nafkah. La yahmilannakum istibta'ur rizq an taqlubuhu bi ma'asillah, dan janganlah sekali-kali, janganlah ada yang merasa rezekinya terlambat turun atau terhambat, lalu dia mencari rezeki itu dengan cara bermaksiat, itu dengan cara dosa, mencari rezeki tanpa aturan syariat, dengan cara yang haram. La yahmilannakum istibta'ur rizq an taqlubuhu bi ma'asillah. Fa inna Allah la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi. Karena apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan menaatinya. Karunia Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diraih kecuali dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya sekedar materi yang kita kumpulkan. Ya, tapi lebih dari itu, yaitu keberkahan dari rezeki tersebut. Demikian pula hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tastabdi'ur rizq fa innahu lan layamutal 'abdu hatta yablugha akhir rizqin huwa la. Janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. Ada sebagian orang yang menganggap rezekinya tidak datang-datang kepadanya, lalu karena itu dia gelap mata mencari rezeki dengan cara apa saja, menghalalkan segala cara. Sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan telah sempurna rezekinya, yaitu dia telah akan sampai kepada rezeki terakhir yang merupakan bagian dirinya. Kita akan sampai kepada udara terakhir yang akan kita hirup. Kita akan sampai kepada tegukan terakhir yang akan kita minum. Kita akan sampai kepada makanan terakhir yang akan kita makan. Tidaklah mati seseorang melainkan telah sempurna rezekinya. Maka dari itu Nabi mengatakan selanjutnya, fa ajmilu fit talab, carilah rezeki dengan cara yang baik. Carilah rezeki dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang halal. Akhdil halal wa tarkil haram, yaitu ambillah perkara yang halal dan tinggalkanlah perkara yang haram. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita harus memeriksa setiap rezeki yang kita peroleh. Dan ini sangat penting, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Adakah di antara para istri yang melepas suaminya dengan mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kami tahan dari sedikit harta, tapi kami tidak akan tahan dari sedikit api neraka. Yaitu mendorongnya untuk mencari harta yang halal. Atau justru banyak istri-istri itu mendorong suaminya untuk mencari apa saja, walaupun dengan cara-cara yang haram, yang dilarang oleh syariat. Memprovokasi suaminya untuk mencari harta-harta yang haram. Banyak di antara para istri yang berbuat seperti itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menganjurkan dan mengarahkan kita untuk mencari rezeki yang halal dan meninggalkan yang haram. Bahkan hal-hal yang mengandung syubhat sekalipun dianjurkan untuk ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat." Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar, syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Faman ittaba syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah membersihkan
agama kehormatan dan agamanya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka ia akan jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terdapat tauladan yang baik. Teladan yang baik bagi kita. Nah, dalam hal ini ikhwan fil din, dalam hal mencari rezeki yang halal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita. Demikian juga para sahabat beliau. Mereka sangat ketat dalam urusan rezeki ini. Mereka sungguh-sungguh memperhatikan rezeki yang mereka peroleh, dan mereka pastikan bahwasanya rezeki itu halal, dan mereka menjauhi dari perkara-perkara yang haram. Terutama bagi kita ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an, yang hidup pada masa sekarang ini, di mana sekarang ini ada satu moto yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Hingga ini dijadikan sebagai alasan untuk mencari harta dengan cara apa saja, menghalalkan segala cara. Ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis ini apa yang terjadi sekarang ini. Rasulullah mengatakan, "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal, amin halalin amin haram." Akan datang satu zaman atau satu masa di atas umat manusia, yang mana waktu itu mereka tidak lagi peduli dengan cara apa mereka mendapatkan harta, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Seolah-olah Nabi SAW menggambarkan dalam hadis ini apa yang terjadi sekarang ini. Mereka tidak lagi peduli apakah itu halal atau haram, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, baik dengan qaulul lisan maupun hal. Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Demikian ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman yang keras bagi kita semua. Rasulullah menyampaikan ancaman terhadap orang-orang yang memakan harta yang haram dan mencari rezeki dengan cara yang haram. Seperti yang diriwayatkan dari beliau, bahwasanya beliau bersabda, "Innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin, fannaru awla bihi." Sungguh tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Neraka lebih pantas untuknya. Itu neraka adalah bagian yang pantas untuknya. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Ini merupakan satu peringatan yang keras, ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita benar-benar serius memperhatikan hal ini. Rezeki yang kita bawa pulang ke rumah untuk anak dan istri kita, orang-orang yang kita sayangi, tegakkah kita memberikan kepada mereka makanan yang haram, rezeki yang haram, yang mana hal itu mungkin barangkali perkara-perkara yang bisa menghalangi kita dari kebaikan. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang seorang musafir yang menengadahkan tangannya tinggi-tinggi ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Akan tetapi, apa gerangan yang terjadi padanya? Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika? Bagaimana doanya bisa terkabulkan? Mungkin atau barangkali terhalangnya doa-doa kita, tidak makbulnya doa-doa kita, kerasnya hati kita,
susahnya kita untuk merekam dan menerima ilmu atau menerima nasihat, bebalnya hati kita, kotornya pikiran kita, mungkin itu disebabkan karena rezeki-rezeki yang haram ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang Yahudi. Kita semua tahu bagaimana karakter orang Yahudi, keras kepala, ya, nyinyir, tidak mau menerima kebenaran, sombong, hasad, seolah-olah semua perkara-perkara yang buruk terkumpul pada diri orang-orang Yahudi. Hingga mereka menjadi contoh yang buruk di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayat, terutama di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana nyinyirnya mereka. Disuruh menyembelih sapi betina, mereka tanya warnanya bagaimana dan lain sebagainya. Hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Ini kenyinyiran orang-orang Yahudi. Keras kepala mereka, hasad mereka. Ketika turun seorang nabi yang bukan dari bangsa mereka, kerasnya hati mereka, itu salah satu penyebabnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, salah satu sebabnya adalah karena mereka suka memakan harta yang haram. Salah satu sebabnya adalah mereka suka memakan harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah mengecam mereka di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Sam'una lil kadhibi akaluna lis-sukt." Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, nyaman telinganya mendengarkan ghibah, namimah, kedustaan, fitnah dan seterusnya. Dan yang kedua, mereka banyak memakan harta yang haram. Mereka suka memakan harta yang haram. Hingga daging yang tumbuh dari harta yang haram ini, apa kata Nabi tadi, neraka lebih pantas untuknya. Akan mengotori seorang insan, mengotori hatinya, mengotori pikirannya, menghalangi doanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada umatnya agar mereka memperhatikan rezeki ini, malah masalah rezeki ini. Bukankah Al-Imam Syafi'i ketika mengeluh kepada Al-Imam Waqi', yaitu guru beliau, tentang buruknya hafalan, maka Al-Imam Waqi' menyuruhnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dan salah satu kemaksiatan adalah memakan rezeki yang haram. Dan itu bisa menjadi penghalang bagi seorang penuntut ilmu untuk meraih ilmu. Mungkin seseorang mengeluh, saya ini buruk sekali pemahamannya. Susah untuk memahami, susah untuk menghafal. Ada sebagian orang yang susah untuk menerima nasihat. Ada sebagian orang yang susah untuk memperbaiki dan melembutkan akhlaknya. Boleh jadi ini disebabkan harta haram yang dimakannya. Kita selaku orang tua itu juga harus memperhatikan. Kita tentu ingin anak-anak kita ini anak-anak yang soleh atau soleha. Tapi bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha jika tiap hari kita cekoki mereka dengan rezeki yang haram? Itu justru menghalangi proses kesalehan mereka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang ayat yang kita bacakan tadi, yaitu mereka, orang-orang Yahudi itu suka menerima makan suwal, riswal. Nabi telah mengatakan la'nallah ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat, ya, orang yang menyuap dan yang makan suwal, menerima suwal, memberi suwal dan memakan suwal. Allah melaknat kedua-duanya. Nah, orang-orang Yahudi ini suka memakan suwal. Ibnu Fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah salah satu di antara sebab-sebab yang banyak sekali hingga mereka memiliki karakter yang sangat buruk. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keburukan-keburukan orang-orang Yahudi ini di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, dalam hal ini marilah kita lihat beberapa contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat, bagaimana mereka menjaga diri dari rezeki dan harta yang haram. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah menemukan sebutir kurma di jalan. Apa? Sebutir kurma di jalan. Maka beliau bersabda,
Apakah itu langsung beliau ambil dan beliau kantongi atau beliau makan? Tidak. Beliau berkata, laula antakuna min shadaqatin la akaltuha. Kalau bukan karena khawatir kurma ini adalah kurma zakat, niscaya aku telah memakannya. Karena beliau khawatir ini kurma zakat. Ada di situ syubhat hingga beliau menolak untuk memakannya atau menahan diri untuk memakannya. Ini adalah bentuk kewaraan, salah satu bukti kewaraan beliau menjaga diri dari harta dan rezeki yang haram. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innila anqalibu ila ahli fa ajidu tamrah sakhiratan ala firasyi fa arfa'uha li akuluha. Saat aku pulang ke rumah, aku dapati sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Kemudian kurma itu ku ambil untuk ku makan. Namun aku khawatir, kurma itu adalah kurma sedekah. Summa akhsha an takuna sadaqatan fa ulqiha. Aku khawatir itu kurma sedekah, kurma zakat yang tidak halal bagi beliau. Beliau tidak boleh menerima zakat, beliau tidak boleh memakan harta zakat. Maka aku pun membuangnya. Aku pun membuang kurma tersebut. Tidak jadi kumakan kurma itu. Tidak jadi kurma itu dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'. Bukan diri beliau saja. Bahkan ini beliau tekankan kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau. Beliau ajarkan untuk hati-hati ya terhadap perkara-perkara yang haram berkaitan dengan rezeki. Abu Hurairah menceritakan kepada kita bahwa suatu ketika Al-Hasan bin Ali, siapa Al-Hasan bin Ali? Yaitu cucu beliau, mengambil sebiji kurma, sebutir kurma dari harta zakat, lalu masukkannya ke dalam mulutnya, itu makannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan berkata kepadanya, "Cin, cin." Yaitu mengeluarkannya dari mulut Al-Hasan dan membuangnya. Kemudian beliau berkata kepada Al-Hasan, "Ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah?" Tidakkah engkau tahu bahwa kita, keluarga Muhammad, tidak boleh memakan harta zakat? Coba lihat bahwa ketika itu Al-Hasan masih kecil, masih seorang bocah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya suatu pelajaran. Ya, suatu pelajaran. Yang mana pelajaran ini ternyata terus diingat dan dikenang oleh Al-Hasan bin Ali hingga beliau dewasa. Pelajaran ini begitu membekas pada diri beliau, ya pada diri Al-Hasan bin Ali. Bagaimana ya Nabi menanamkan kepada keluarga beliau, kepada Al-Hasan bin Ali, ya agar hati-hati di dalam kita katakan bab rezeki. Abu Hawra pernah bertanya kepada Al-Hasan, "Adakah sesuatu yang masih engkau ingat dari Rasulullah, yaitu kenanganmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nah, ini ketika beliau dewasa ya. Ketika Al-Hasan bin Ali sudah dewasa, maka ada yang bertanya kepada beliau, yaitu Abul Hawra bertanya kepada Al-Hasan, "Adakah sesuatu yang masih engkau ingat dari Rasulullah, kenanganmu bersama Rasulullah?" Kita tahu ibn Fidin bahwa banyak sekali kenangan Al-Hasan bersama Rasulullah, karena beliau adalah cucu, ya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali kenangan beliau bersama Rasulullah. Tapi dari sekian banyak kenangan itu, ada satu kenangan yang selalu beliau ingat. Apa itu? Peristiwa yang di atas tadi, peristiwa yang baru kita ceritakan tadi. Al-Hasan mengatakan, "Aku masih ingat," kata beliau, "ketika aku mengambil sebiji kurma dari harta zakat, lalu aku masukkannya ke dalam mulutku. Kemudian Rasulullah menghampiriku, lalu mengeluarkan kurma itu bersama saripatinya, lalu mengembalikannya ke tempat semula." Ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, gak jadi masalah, karena ini adalah bocah kecil." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat."
Coba lihat Ikhwan Fiddin Azani Allah wa iyyakum jami'an, bagaimana pendidikan yang beliau beli, yang beliau berikan kepada anak cucu beliau, keluarga beliau. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, ayat alimuhumul khair, ajarkanlah kepada mereka nilai-nilai kebaikan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mereka mencari rezeki yang halal. Menanamkan kepada mereka supaya mencari rezeki, memakan rezeki yang halal. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Apalagi di masa fitnah sekarang ini, banyak sekali godaan. Di kanan kiri kita penuh dengan godaan. Ya, yang mendorong kita untuk apa? Untuk gelap mata mencari rezeki dengan cara apa saja. Kadang-kadang seorang ya kepala rumah tangga tidak tahan dengan rengekan anaknya, hingga terdorong dirinya untuk mencari rezeki dengan cara yang haram. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzana." Sesungguhnya anak itu bisa membuat orang menjadi kikir, membuat orang menjadi penakut, membuat orang menjadi jahil, yaitu bersikap berbuat kejahilan. Ya, dan apa? Dan membuat dia bersedih hati. Seorang ayah teringat dengan permintaan anaknya, sementara dia tidak punya usaha apa-apa, lalu dia pun mencari apa yang ingin diminta oleh anaknya itu dengan cara apapun, walaupun dengan cara mencuri misalnya, menipu dan lain sebagainya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi coba lihat sifat wara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghindari sesuatu yang masih meragukan. Dan coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik cucu beliau agar tidak memakan harta yang haram. Dan pendidikan ini harus kita berikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita. Banyak kepala keluarga yang tidak tahan rayuan istrinya, hingga bagaimana terdorong dia untuk mencari harta dengan cara apa saja. Begitu pula para sahabat Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bukan hanya Rasulullah, tapi demikian pula para sahabat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang budak yang dia wajibkan harus membawa bekal untuk beliau setiap hari. Dan Abu Bakar selalu makan dari bekal tersebut. Maka pada satu hari budak itu datang membawa makanan. Maka dimakanlah oleh Abu Bakar bekal tersebut, makanan tersebut. Kemudian budak itu bertanya atau berkata, "Tahukah tuan, tahukah anda, dari mana makanan itu aku dapat?" Abu Bakar balik bertanya, "Ada apa? Aku gak tahu, dari mana ini?" Maka budak itu bercerita bahwa pada masa jahiliyah dulu, aku pernah berlagak, berpura-pura menjadi dukun untuk mengobati seseorang, padahal aku tidak mengerti perdukunan, hanya semata-mata untuk menipunya. Lalu aku bertemu lagi dengan, lalu ia bertemu lagi denganku. Orang itu bertemu lagi denganku tadi dan memberiku makanan yang engkau makan itu. Maka bagaimana, apa sikap Abu Bakar As-Siddiq? Apakah terus ditelannya? Tidak. Maka spontan saja Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan mengorek-korek tenggorokannya hingga memuntahkan semua isi perutnya atau apa yang telah dimakannya tadi. Nah, demikian Ibn Fiddin Rahim. Begitulah sikap dan kita katakan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, bagaimana mereka ya, menjaga diri mereka dari apa? Dari rezeki-rezeki yang haram. Karena mereka tahu banyak sekali mudarat dari rezeki yang haram ini. Ancaman neraka, terhalangnya doa, tertutupnya hati, kerasnya hati, ya, lemahnya hafalan, dan masih banyak lagi mudarat-mudarat yang ditimbulkan dari rezeki yang haram ini. Ikhwanul fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, dalam hal ini ikhwanul fiddin, ada dua perkara yang perlu diperhatikan bagi siapa saja dalam hal mencari nafkah, mencari rezeki. Ini penting. Ada dua perkara ya, merupakan pedoman bagi kita di dalam mencari rezeki yang halal. Yang pertama adalah ilmu.
Ini kaedah Ahlus Sunnah, kaedah yang kita kenal. Siapa saja yang apa namanya yang belajar ilmu, ya tentunya dia pasti mengenal kaedah ini. Apa itu? Al-qaul al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini adalah prinsip. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Prinsip yang sudah kita sepakati bersama. Namun dalam praktiknya, prinsip ini hanya tinggal prinsip. Prinsip ini hanya tinggal prinsip. Prinsip yang tertinggal di rumah atau di dalam kamar atau dalam lemari. Berapa banyak orang-orang yang menganut prinsip ini justru melanggarnya. Dia sudah menganut prinsip ini dan dia tahu kaidah ini tapi dia melanggarnya. Apalagi orang-orang yang tidak menganutnya. Ya demikian pula dalam bab mencari nafkah ini, wanifidina azanillah wa iyyakum jami'an, ia harus tahu apa saja yang wajib diketahuinya berkaitan dengan amalan yang akan dia kerjakan, yaitu di dalamnya mencari nafkah. Seorang yang berniaga, maka dia harus tahu hukum jual beli. Ya, sebagian orang berani untuk berdagang, tapi malas untuk menuntut ilmu tentang perdagangan, hingga dia banyak melanggar rambu-rambu syariat. Ya, banyak melanggar rambu-rambu syariat. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang para pedagang yang tidak mengetahui hukum-hukum jual beli masuk ke pasar. Beliau pernah melarang masuk pasar para pedagang, itu pelaku pasar yang tidak mengetahui hukum-hukum jual beli. Kalaulah Umar bin Khattab hidup sekarang ini mungkin sepi pasar. Kenapa? Karena sangat sedikit daripada pedagang yang tahu hukum jual beli. Namun kalau kita lihat sekarang ini bagaimana kondisi pasar-pasar kaum muslimin? Ya? Mayoritas atau mungkin bahkan semua yang ada di situ tidak tahu hukum jual beli. Oleh karena itu wajarlah kalau di dalamnya banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam hal jual beli. Demikian ibn Fidin rahimani wa rahmatullah. Jadi minimal ia harus tahu hal-hal yang penting yang wajib diketahuinya berkaitan dengan jual beli sebagai pedagang. Jangan kita semangat berdagang saja, semangat berniaga, semangat berbisnis, tapi ketika diajak untuk menuntut ilmu tentang jual beli malas. Itu kewajiban. Bukankah kita menganut prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal amal? Berilmu sebelum kita berbicara dan berbuat. Nah, ini kita ingin berbuat, kita ingin mencari nafkah. Ya, dengan berdagang misalnya, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan. Kaidah mengatakan mala yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib sesuatu yang tidak bisa kewajiban, sesuatu yang tidak bisa tegak kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Tapi berapa banyak di antara kita sekarang ini yang melalaikannya atau merasa tidak perlu? Ya, dia sudah berdagang tahunan, puluhan tahun bahkan, tapi dia sama sekali tidak pernah mencicipi, ya kita katakan ya, kitabul buyu atau fikhul buyu, sama sekali tidak tahu. Demikian ikhwan fillah na'azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Dan ini sangat berbahaya. Ya, jadi minimal ia harus tahu hal-hal penting yang wajib diketahuinya berkaitan dengan perdagangannya. Sebagai contoh misalnya, sebagai pedagang ia harus tahu waktu-waktu yang dilarang berjual beli. Kalau saya tanya dulu, adakah waktu kita dilarang berjual beli? Ada. Kapan? Yaitu ketika akan ditunaikannya sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bait. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mendatanginya kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mendatanginya, dan tinggalkanlah jual beli. Wa dharul bait. Berapa banyak para orang sekarang ini atau para pedagang yang masih nongkrong di luar sementara muadzin sudah mengumandangkan adzannya. Ikhwan fillah na'azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Demikian pula ia harus tahu tempat-tempat dilarang berjual beli. Ada tempat-tempat dilarang berjual beli? Ada? Ada, yaitu di mana? Di dalam masjid. Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma
telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah melarang berjual beli di dalam masjid. Dan juga ia harus tahu, seorang pedagang juga harus tahu apa saja yang dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya minuman keras, bangkai, anjing, kucing, rokok. Dan seorang membuka kedai yang paling laku rokok, maka dia pun bagaimana? Kalau enggak jual rokok enggak ada orang yang datang kemari. Maka dia pun ya menjual rokok. Padahal itu adalah, ya kita katakan, barang-barang yang haram diperjualbelikan. Demikian pula majalah-majalah yang di dalamnya terdapat apa? Kemaksiatan. Buku-buku yang sesat dan menyesatkan diperjualbelikan. Dan ini adalah hal yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah harramal khamr wa thamanaha wa harramal maitata wa thamanaha wa harramal khinzir wa thamanaha. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar dan mengharamkan hasil jual beli khamar, mengharamkan bangkai dan mengharamkan hasil jual beli bangkai, dan mengharamkan babi serta mengharamkan hasil jual beli babi. Ya. Dan seluruh perkara-perkara yang memudaratkan itu diharamkan, ya, diperjualbelikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, tamanul khamri haram, mahrul bagi haram, tamanul kalbi haram, wal quba haram, wa in ataka sahibul kalbi yaltamisu tamanahu famla yadayhi turaban, wal khamru wal misiru wa kullu muskirin haram. Nabi menjelaskan kepada kita hasil penjualan khamr itu haram, hasil melacur haram, hasil penjualan anjing haram, main dadu haram. Main dadu tau? Ya, kubah. Kubah itu dadu. Haram. Awil pemilik anjing datang kepadamu meminta hasil penjualan anjingnya, maka sesungguhnya ia telah memenuhi kedua tangannya dengan tanah. Khamr, judi, dan setiap minuman yang memabukkan hukumnya adalah haram. Demikian yang kanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dia harus tahu apa saja yang boleh, yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Barang-barang yang haram untuk diperniagakan. Ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu segelintir dari banyak perkara yang harus dia ketahui. Ya. Segelintir dari banyak perkara yang harus dia ketahui tentang jual beli, belum lagi bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan. Misalnya jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu unsur ketidakjelasan di dalam akad barang yang akan diperjualbelikan dan lain-lain sebagainya. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang menjual barang di tempat pembeliannya, padahal itu diharamkan. Menjual barang di tempat pembeliannya, sementara itu diharamkan dalam syariat. Seperti sekarang ini, ya, ya, yang dikenal dengan apa namanya, dengan sebutan jual beli kredit. Ya. Jadi dia berjual beli antara fulan dan fulan, ya. Ada barang di toko, lalu mengatakan itu barang di toko harganya 1 juta, saya beli dengan kamu 1,5, yaitu 1.500.000, tapi dengan cicilan. Lalu barang itu diambil di toko. Orang ini tidak membelinya di toko. Orang ini tidak membelinya di toko dan tidak mengambil barang itu dari toko. Lalu dia jadi perantara di sini. Dia menjual barang itu dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ada di toko. Nah, ini termasuk jual beli yang dilarang oleh pemerintah. Ya, menjual barang di tempat pembeliannya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, ya, hal-hal yang berkaitan dengan jual beli yang dilarang, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Nah, berapa banyak di antara kaum muslimin yang terjebak di dalamnya karena ketidaktahuan ataupun kejahilan. Jadi hendaklah kita berilmu, ya, sebelum kita menjadi seorang pedagang. Demikian juga ikhwan fillah, para pegawai penyedia jasa, dia juga harus tahu hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya dan apa-apa saja yang dilarang. Berapa banyak sekarang ini para pedagang yang jadi mutaffif, yaitu orang yang curang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yuhsirun." Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain maka mereka mengurangi.
bentuk-bentuk kecurangan di dalam jual beli. Bahkan ya, Ibn Utsaimin di dalam tafsirnya, itu tafsir Juz Amma, menjelaskan berkaitan dengan tatfif, curang ini bukan hanya para pedagang, para pegawai juga bisa jatuh dalam kecurangan. Dalam bentuk apa? Yaitu curang waktu. Ya, waktu kerja dia pakai untuk apa? Untuk bermain-main. Seperti sekarang para pegawai kan begitu ya, waktu kerja, tapi dia sibuk main catur. Sibuk main catur, main game kan begitu ya. Hingga orang-orang yang datang untuk ya, berurusan dengannya terpaksa harus menunggu. Nah, ketika ya, sudah tiba waktu makan, dia katakan nanti dulu, Pak atau Bu, nanti datang sudah jam makan. Nah, demikian. Ini namanya tatfif, yaitu curang di dalam waktu bagi para pedagang, apa pegawai, yaitu mencuri waktu. Waktu di mana seharusnya dia bekerja dia gunakan untuk hal-hal lain. Nah, ini termasuk pegawai yang curang. Ini termasuk ya kita katakan orang yang curang, ya mutaffif. Ya, mutaffif. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah mengancam mereka dengan kecelakaan dan kebinasaan. Wailul lil mutaffifin. Taibun fil din azani Allah jami'a. Demikian juga para pegawai. Berapa banyak para pegawai sekarang ini yang menerima hadiah ketika dia sedang bertugas, padahal itu termasuk hulul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Umaid Al-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadayal ummal hululun. Hadayal ummal hulul. Hadiah bagi para amil yaitu pegawai termasuk hulul. Termasuk hulul. Ya, seorang pegawai ketika dia bertugas, ya dia mengambil hadiah saat dia bertugas, maka hadiah itu termasuk hulul, ibnifidin. Harta haram yang tidak halal untuk diambilnya. Nah, masih banyak lagi hal-hal lain yang sebenarnya harus diketahui oleh para pedagang maupun pegawai. Ya, siapa saja yang keluar mencari nafkah, keluar rumah, apapun profesinya, maka dia harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan profesi tersebut. Kemudian yang kedua, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah ketakwaan. Takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita semua, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Sebagai apapun kamu, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, kamu harus menghiasi diri dengan takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Di pasar, di masjid, di rumah. Jadi ketakwaan itu bukan hanya di masjid, begitu di pasar jadi preman. Ya. Mengambil harta orang tanpa hak, menipu dan lain sebagainya. Jadi ketakwaan itu juga berlaku di tempat kita bekerja. Bahkan di situ lebih sangat penting artinya, karena di situ kita mencari nafkah. Takwa adalah sebaik-baik bekal terutama bagi para pedagang, pegawai dan lain-lainnya. Mereka harus memiliki ketakwaan. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan dan ancaman terhadap para pedagang. Nabi mengatakan at-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu kebanyakannya orang-orang yang fajir. Itu jatuh dalam perbuatan dosa. Mereka bersumpah, sumpahnya palsu. Mereka berkata, kata-katanya dusta. Mereka curang dalam jual beli. Lalu ada yang berkata dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli? Nabi mengatakan, benar. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Akan tetapi, kata Nabi, mereka yaitu para pedagang itu berbicara dan bohong bicaranya, bersumpah dan dosa di dalam sumpahnya. Nah, demikian yang difikirin. A'azani Allahu wa iyyakum. Apalagi para pedagang sudah sore hari belum ada yang beli kan begitu ya. Maka sudah gelap mata dia. Nah, apa yang harus dikatakan kepada anak istri pulang tanpa bawa apa-apa? Maka dia pun bersumpah palsu ataupun berkata dusta. Dia katakan, "Ini Pak, ini saya beli modalnya 100 ribu ini." Ya, padahal tidak seperti itu. Ya, atau dia menyembunyikan aib dan cacat pada barang dagangannya. Ya, menjual misalnya makanan yang busuk,
menjual barang-barang yang rusak dan seterusnya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyaka. Artinya adalah para pedagang itu kebanyakan tidak mengindahkan rambu-rambu syariat hingga ia jatuh dalam larangan-larangan seperti bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan, menipu, khianat, curang dan lain-lain sebagainya. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada para pedagang yang jujur lagi bertakwa. Ya. Jadi sabda Nabi tadi, at-tujjar humul fujjar, itu ditujukan kepada para pedagang yang suka berlaku curang, suka berbuat dosa, bersumpah palsu di dalam perdagangan mereka. Dan Nabi memuji para pedagang yang jujur lagi bertakwa. Wa qalilun mahum, sangat sedikit pedagang yang seperti ini, yang jujur lagi bertakwa. Yang samhan idza ba' wa samhan idza ta'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang atau hamba yang mudah ketika menjual dan mudah juga ketika membeli. Yaitu memudahkan. Karena yang namanya perniagaan itu adalah sedekah. Ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sedekah. Jadi kita berjual beli itu harus ada unsur sedekahnya. Ya, bukan hanya sekedar mencari dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan sebagai pembeli juga kita harus ya samhan, modal, dan tidak menyulitkan para pedagang. Kadang-kadang ada orang yang membeli sampai nangis si pedagang karena ditawar terlalu rendah. Ini tidak ada etika, ini tidak apa namanya itu, bukan etika, bukan adab yang benar, bukan adab seorang muslim yang baik. Jadi seorang pedagang maupun pembeli harus memiliki sifat samha, yaitu modal. Nabi mengatakan, at-tajiru shaduqul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Para pedagang yang jujur lagi amanah, yaitu terpercaya, bisa dipercaya, akan bersama para nabi. Coba lihat kedudukan mereka yang tinggi. Pedagang yang jujur lagi amanah itu bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada. At-tajiru shaduqul amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Pedagang yang jujur itu bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau kita lihat para pedagang sekarang ini bisa dihitung dengan jari. Wa qalilun mahum, sangat sedikit mereka itu. Termasuk barang langka sekarang ini pedagang yang jujur. Ibn Fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi jadilah kita ya pedagang-pedagang yang jujur, pegawai-pegawai yang amanah. Taibun. Dan kejujuran dan amanah itu merupakan buah dari ketakwaan. Ya, buah dari ketakwaan. Demikian pula para pegawai harus berbekal takwa. Maraknya kasus suap, korupsi, ya kecurangan itu merupakan akibat dari hilangnya ketakwaan dari para pegawai. Hingga membuat seorang menjadi gelap mata melihat gemerlap dunia yang ada di depan matanya. Ya guys, sekarang ini coba lihat di negeri kita ini sangat sulit memberantas korupsi. Kenapa? Karena para pegawai tidak berbekal dengan ketakwaan. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kebanyakan dari orang-orang yang melakukan korupsi punya prinsip seperti ini. Mereka mengatakan, "Ya, saya korupsi. Saya cari harta yang banyak, saya kumpulkan harta yang banyak melalui cara korupsi. Nanti kalau sudah terkumpul harta yang banyak, saya bersedekah." Jadi koruptor yang baik. Ya. Koruptor yang baik hati, yaitu setelah korupsi dia bangun masjid. Dia santuni anak yatim. Ya, dia berbuat kebaikan, dia bersedekah kanan kiri. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Sikap dan prinsip seperti ini adalah prinsip yang keliru. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jama'a malan haraman tsumma tasaddaqa bihi, lam yakul lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi." Barang siapa mengumpulkan harta haram kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak memperoleh pahala dari sedekahnya itu dan dosanya tetap terbeban atas dirinya. Dosa tetap terhitung dosa, sementara sedekah tidak bernilai pahala. Innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ikhwan fillah azanillahu. Jadi janganlah terlintas dalam benak kita
aku cari saja harta dengan cara apa saja, dengan cara yang haram sekalipun, korupsi, suap, menipu dan lain sebagainya, kalau sudah jadi kaya raya, nanti saya bersedekah, naik haji, ya, bantu orang, bangun masjid, bangun sekolah, nyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Kita katakan itu tidak berguna baginya, tidak berpahala baginya. Sedekahnya itu, kebaikannya itu tidak bermanfaat baginya. Sementara dosanya tidaklah hilang karena kebaikannya itu. Mungkin dia beranggapan dengan itu impas. Ya. Imbang, impas sudah. Kita katakan tidak. Nabi mengatakan wa kana isru alaihi. Dosanya tetap terbeban atas dirinya, tidak hilang darinya. Nanti begini konfidin. Azan ya Allah wa iyyakum. Jadi ada dua perkara penting harus dimiliki. Ya bagi siapa saja yang keluar mencari nafkah, yaitu ilmu ilah, ya pekerjaan yang akan kita lakoni, yang akan kita lakukan. Yang kedua, ya hiasilah diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah ini masih berkaitan dengan apa? Dengan dari mana kita mengambil harta itu. Kemudian yang kedua apa? Kemana kita belanjakan? Kemanakah kita belanjakan harta itu? Dan sebaik-baik saluran bagi harta kita adalah sedekah. Itu sebaik-baik saluran bagi harta. Sebaik-baik saluran bagi harta yang telah kita peroleh dengan cara yang halal adalah sedekah. Maka dari itu kita harus bertanya kepada diri kita, sudahkah saya bersedekah hari ini? Harta yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah sebuah titipan yang sifatnya sementara. Tidak lama lagi mungkin akan berpindah tangan, mungkin akan ke ahli waris kita atau kepada orang lain. Harta yang sebenar-benarnya milik kita adalah yang kita infakkan karena Allah semata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan, lalu kamu menafkahkannya, lalu kamu memberikannya kepada orang lain padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata, yaitu memejamkan mata. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kita harus tahu dan kita harus sadari bahwa setanlah yang menghalang-halangi kita untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setan senantiasa membuai kita dengan angan-angan dan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Seolah-olah dengan bersedekah kita pasti jatuh miskin. Saya kira enggak ada cerita orang bersedekah langsung jatuh miskin dia dengan sedekahnya. Bahkan harta semakin berkah, bahkan bertambah dengan sedekah. Ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan, "As-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan, yaitu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan, yaitu kikir. Dan bahkan membelanjakan harta itu kepada hal-hal yang tidak berguna, bahkan haram. Itu syaitan menakut-nakuti kita bersedekah serta memberikan angan-angan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu apa? Mengeluarkan harta itu untuk perkara yang sia-sia, bahkan mungkin haram. Ketika bersedekah, setan datang menakut-nakuti kita dan mengarahkan kita untuk mengeluarkan harta itu kepada harta yang kepada hal-hal yang haram. Coba banyak orang-orang kita lihat dan kita saksikan ketika dulu dia berada di atas aliran yang sesat atau ajaran yang menyimpang, ketika dia berada di dalam kubangan bid'ah, begitu semangatnya dia bersedekah. Dia kira itu berguna, kan begitu ya? Bersedekah untuk apa? Untuk bid'ah.
Nah, begitu dia kenal hidayah, jadi seorang salafi ahlus sunnah wal jamaah, menjadi orang yang fikir, ya, berhitung dia untuk bersedekah. Tidak seperti ketika dia dulu apa namanya berada di atas jalan bid'ah, ya, di atas bid'ah. Ketika dia di atas bid'ah begitu semangat bersedekah, nah begitu di atas sunnah menarik diri dan berhitung, menjadi orang yang kikir dan bakhil untuk bersedekah. Coba lihat bagaimana, ya, tipu daya setan kepada manusia. Syaitan menghembus-hembuskannya dan menyemangatinya untuk bersedekah ketika dia berada di atas bid'ah, dan menakut-nakutinya untuk bersedekah ketika dia berada di atas sunnah. Banyak orang-orang seperti ini, hingga kita dapati habis terkuras hartanya untuk bid'ah. Nah, ketika di atas sunnah, ya, dia tidak pernah terpikir untuk bersedekah. Jadi itu adalah iming-iming dari syaitan. Dan banyak sekali hadis dan ayat, ayat dan hadis yang mendorong kita agar rajin berinfak. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah, falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah. Illa sayukallimuhullah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Fayanturu aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Fayanturu as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Fayanturu baina yadayhi fala yara illa an-nar. Tilqa wajhihi. Fattaqun nar wa bisyikin tamrah." Tiap-tiap orang pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada dulu. Ada dulu. Iya, ada dulu. Nabi tadi mengatakan tiap-tiap dari kamu pasti diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penerjemah antara kamu dengan Allah. Lalu hamba itu melihat ke kanan, ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan. Lalu ia melihat ke kiri, ia tidak melihat kecuali apa yang telah dia kerjakan. Kemudian ia melihat ke depan dan ia tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Maka Nabi mengatakan, hindarilah api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah korma. Ya, bisikit tamrah. Ya, dengan separuh buah korma. Artinya di sini Rasulullah SAW mendorong kita untuk beramal dan bersedekah, walaupun sedekah itu kecil nilainya, yaitu harganya, yaitu korma dibelah dua, disedekahkan separuhnya. Tapi jagalah dirimu, walaupun dengan bersedekah, ya, dengan jumlah yang kecil atau nilai yang kecil tadi. Maka janganlah lewatkan harimu tanpa bersedekah, walaupun sesuatu yang dalam pandanganmu kecil nilainya. Karena bukan kecil nilai, besar dan kecil nilainya yang dilihat di sini, akan tetapi keikhlasanmu dan kesungguhanmu di dalam beramal. Yazid berkata, dahulu Abu Martad tidak melewatkan satu hari pun melainkan ia bersedekah, meskipun hanya bersedekah dengan sepotong kue atau satu siung bawang. Ya, dengan sepotong kue atau satu siung bawang. Dahulu mereka berlomba-lomba untuk mencari orang-orang yang berpuasa dan memberikan makanan bagi orang yang berpuasa itu, yaitu makanan berbuka. Dan dahulu para salaf yang mendidik mereka tidak berbuka seorang diri, mereka cari orang lain untuk berbuka bersama dan menyediakan makanan mereka untuk orang-orang yang berbuka. Demikian semangat mereka untuk bersedekah. Jadi janganlah lewatkan hari kita tanpa sedekah, ya mendidik. Bukankah para malaikat senantiasa mendoakan keberkahan bagi hamba yang suka bersedekah? Nabi mengatakan, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma." Tidak ada datang satu hari pun melainkan bagi seorang hamba melainkan akan turun dua malaikat. Salah satu dari malaikat itu berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Wa yaqul akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafa."
Ya Allah, berilah balasan yang baik bagi orang yang bersedekah. Dan malaikat yang satu lagi berkata, ya Allah, berilah kemusnahan atas orang yang menahan hartanya. Demikian yang berikut. Dan jangan kira harta yang kita sedekahkan itu berkurang, bahkan atau justru harta itu akan bertambah banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta itu akan menjadi milik kita yang abadi selama-lamanya dengan bersedekah tersebut itu dipimpin. Dan keberkahannya pun melimpah ruah. Di samping itu maslahatnya juga dapat dirasakan oleh orang lain yang menerimanya. Kalau kita bersedekah membantu saudara kita, lalu dia mendapatkan manfaat dan maslahat dari harta itu, kemaslahatannya dapat dirasakan oleh orang-orang lain yang menerimanya. Ya, coba lihat. Dan itu bisa menjadi aset dan pahala bagi kita yang terus aset yang terus mengalirkan pahala bagi kita yang manipulatif. Azanillah wa iyyakum jami'an. Maka itu Nabi mengatakan, mana kosot sodakatun min mal. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Dan Nabi mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amalan kebaikan seorang mukmin yang akan terus menyertainya sudah matinya adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Awala dan solehan tarakahu, atau anak soleh yang ia tinggalkan yang berdoa untuknya. Aw mushafan waratahu, atau mushaf yang diwariskannya kepada orang lain, ya kepada manusia. Mushaf yaitu Al-Quran dan buku-buku agama yang bermanfaat lainnya yang dia wariskan kepada orang lain. Dia sedekahkan untuk masjid, dia sedekahkan untuk perpustakaan, atau dia berikan kepada saudaranya. Itu adalah kebaikan ataupun sedekah yang terus melahirkan dan memberikan mengalirkan pahala baginya sesudah ia terkubur di dalam tanah. Kemudian Nabi mengatakan, melanjutkan, au masjidan bana, atau masjid yang dibangunnya. Au baitan li ibnis sabil banahu, atau rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya. Au nahran ajrahu, atau tali air yang dibuatnya, yang dialirkannya. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mautihi, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya pada waktu ia sehat dan hidup, amal itu akan terus menyertainya sesudah dia mati. Ini namanya ya sedekah jariyah ikhwan fillah. Dan di sini Rasulullah menyebutkan beberapa bentuk, ya. Padahal selama ini kita kenal ada tiga, ya. Idza mat Adam inqata'a sa'iru amalihi ila bintala. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya, kemudian apa? Sedekah jariyah. Nah, di sini Rasul menyebutkan beberapa di antaranya. Ya, beberapa bentuk yang lain di antaranya adalah ya mushaf, buku yang disebarkannya, ilmu yang diajarkannya, ya masjid yang dibangunnya, ya rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, tali air yang dibuatnya untuk manusia. Itu kebaikan-kebaikan yang disebarnya di tengah-tengah manusia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba bayangkan dia buat usaha dan usaha itu dia bisa menarik banyak apa? Tenaga kerja. Hingga ya dari usaha itu yang berkah itu dia bisa menghidupkan banyak kepala apa namanya rumah tangga muslim. Ini kebaikan. Maka Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Jadilah kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan jadi manusia yang menjadi beban bagi orang lain atau menyusahkan orang lain. Ikhwani fiddina azanillah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu janganlah lewatkan kesempatan untuk bersedekah selama hayat masih dikandung badan. Dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik sedekah, seutama-utama sedekah adalah sedekah yang kita keluarkan tatkala kita masih sehat dan masih banyak keinginan. Ya, ketika masih sehat dan masih banyak keinginan, di situ kita bersedekah. Ini adalah seutama-utama sedekah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling besar pahalanya. Maka Nabi mengatakan, "Anta sadaqa wa anta sahihun syahid."
takhsyal faqr wa tahmalul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya kata Nabi adalah sedekah yang engkau keluarkan saat engkau sehat dan banyak keinginan. Ingin ini, ingin itu. Nah, di situ kita bersedekah. Nah, itu tantangannya besar itu. Kita korbankan apa yang menjadi keinginan hati kita untuk bersedekah. Nah, kalau sudah mau mati bersedekah itu wajar kan begitu. Untuk apa lagi? Enggak punya keinginan apa-apa. Tapi ketika dia masih sehat, dia masih banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, dia bersedekah di situ, maka ini sedekah beda dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Ya, sedekah seperti ini pahalanya kata Nabi lebih besar ya, dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau takut miskin dan engkau masih mengharapkan kekayaan. Masih ingin jadi orang kaya kan begitu ya, takut miskin. Ini baru dapat rezeki ini. Sedekahkan. Ambillah bagian untuk disedekahkan. Setelah kita mencukupi kebutuhan diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita, sisanya sedekahkan. Ikhwani fiddin azanillah. Yaitu ambillah bagian darinya untuk disedekahkan. Janganlah engkau tunda, kata Nabi, wa la tamhal hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza awala wa qad kana li fulanin kadza. Jangan engkau tunda hingga apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, barulah engkau berkata untuk simpulan sekian, untuk simpulan sekian. Tanah di sana wakaf, tanah di sini wakaf, itu sudah mau mati. Ya kan sama saja Ustaz, disedekahkannya juga. Memang sama-sama disedekahkan, tapi momennya berbeda, waktunya berbeda. Seandainya dia wakafkan tanah itu ketika dia masih sehat, masih banyak keinginan, mau masih buat ini dan buat itu, tentu pahalanya ini lebih besar lagi. Ketahuilah harta itu sebentar lagi memang menjadi milik si pulang karena dia sudah mau mati. Jadi sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita keluarkan ketika kita masih banyak keinginan, masih sehat, segar bugar. Nah, demikian ini. Nah, di dalam bersedekah juga ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Apa? Adab. Agar jangan sampai sedekah kita itu sia-sia, maka perlu diperhatikan adab-adab bersedekah. Yang pertama, adab yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Ikhlaskan niat bersedekah lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan hindarilah riya, ujub dan sum'ah. Nah, dalam hal ini mungkin orang itu bersedekah tapi dia tidak menjaga dirinya dari sum'ah. Mungkin dia sedekah diam-diam, tapi setelah bersedekah dia ceritakan amalnya itu, sedekahnya itu untuk mendapat pujian. Ini namanya sum'ah. Sama seperti orang yang mengerjakan sholat di malam hari, gak ada yang melihatnya. Gak ada orang yang melihatnya. Gak ada orang yang tahu dia itu mengerjakan sholat malam. Tapi pagi harinya dia umbar cerita. Wah, tadi malam, kemarin. Dia umbar cerita. Untuk apa? Untuk tujuan apa? Itu untuk mendapatkan pujian, untuk dipuji. Ya, untuk mendapatkan apa? Sebutan. Nah, demikian juga di dalam bab sedekah ini, hindarilah sum'ah. Hindarilah riya dan hindarilah sum'ah. Nah, biasanya di dalam bab sedekah ini orang sering jatuh dalam sum'ah ini. Ya, wah, tadi aku sudah kasih si fulan. Aku sudah bersedekah kemarin, dan dia cerita sedekahnya. Dia ceritakan sedekahnya untuk apa? Untuk mendapatkan pujian, untuk agar orang mengatakan wah, si fulan ini dermawan. Si fulan ini masya Allah rajin bersedekah. Dia mengejar sebutan. Bukankah ada hadis yang menjelaskan kepada kita tentang tiga orang yang pertama kali diadili, dia ternyata mereka tidak ikhlas di dalam amalan mereka. Salah satu di antaranya siapa? Orang yang bersedekah, tapi ternyata dia riya di dalam sedekahnya. Itu yang pertama yang menjadi. Hindarilah riya dan sum'ah di dalam bersedekah. Kemudian yang kedua, menyedekahkan harta yang halal. Tadi sudah kita jelaskan, kita singgung. Ya, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul, harta haram. Di
Demikian juga Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Itu yang kedua. Sedekahkanlah dari harta yang halal. Sedekahkanlah harta yang halal. Kemudian yang ketiga itu dipilih, menyedekahkan harta yang terbaik. Tadi sudah kita bacakan juga ayatnya. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikhun wala stubbi akhirihi ila an tuqmidu fi. Janganlah kamu sedekahkan. Janganlah kamu mencari yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Lalu kamu sedekahkan, kamu infakkan wala stubbi akhirihi, sementara kamu tidak selera. Ya, tidak tertarik dengan barang itu, dengan benda itu. Illa an tuqmidu fi, kecuali dengan memejamkan mata, yaitu terpaksa. Jadi sedekahkanlah harta yang baik-baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Harta yang kamu cintai, mimma tuhibbun, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Dalam hal ini, ya, Anas bin Malik menceritakan kepada kita, ya, kisah Abu Talha, bagaimana ia menyedekahkan bir rauha, sumur rauha, yang itu adalah harta yang sangat disayanginya, yang sangat disukainya. Abu Talha adalah sahabat Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah. Harta yang paling disukainya adalah sumur rauha, yaitu sebidang tanah di Madinah di depan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering datang ke situ untuk minum airnya karena airnya terkenal tawar. Baik. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," maka Abu Thalhah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana semangat para sahabat untuk beramal, mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Kita tahu ya, riwayat Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya bahwa mereka tidaklah melewati satu ayat hingga mereka mengamalkannya. Ya, nah demikian. Nah, ketika turun ayat tersebut, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam kitabnya, 'Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.' Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah sumur rauha. Dan sumur itu aku sedekahkan lillah, karena Allah, dan aku mengharap kebaikan dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan pergunakan menurut kehendakmu, wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bakhil, itu bagus, bagus. Harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan tadi, dan menurutku sebaiknya engkau sedekahkan untuk karib kerabatmu." Ya, untuk karib kerabatmu. Abu Thalhah berkata, "Aku akan melakukannya, wahai Rasulullah." Maka Abu Thalhah pun membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya dan keponakannya. Nah, ia telah mendapatkan niatnya, dia tetap menyedekahkannya, dan Nabi mengarahkannya untuk memberikan sedekah itu kepada karib kerabatnya. Jadi, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, sedekahkanlah harta yang paling baik yang kita cintai lillah. Apakah kita pilih yang buruk-buruk lalu kita sedekahkan lillah? Ya tentunya tidak, ikhwan fillah. Kalau kita memberikan hadiah kepada raja atau persembahan kepada raja, apa yang kita berikan? Yang buruk-buruk apa yang baik-baik? Tentu yang baik-baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an, ia adalah Allah Subhanahu wa taala adalah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, dan sedekahkanlah yang baik pula. Nah, kemudian yang keempat, ikhwan fillah, mendahulukan karib kerabat dan keluarga di dalam sedekah. Ya, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus sadaqah juhdul muqil wabda biman ta'ul." Seutama-utama sedekah adalah sedekah dari orang yang memiliki harta sedikit. Ya. Mungkin orang pendapatannya 10.000 sehari. Ya, ada seorang hamba atau seseorang yang pendapatannya 10.000 sehari dan dia bersedekah 1.000 rupiah. Ini besar ini. Daripada orang yang berpenghasilan 10 juta sehari, sedekahnya cuma 100.000. Ya. Mana yang lebih utama di sini?
Ya memang nilainya yang dikeluarkan jauh beda ya. Yang ini 100.000, yang ini cuma 1.000. Tapi ini pendapatannya berapa? 10.000, yang itu 10 juta. Ya. Afdal sadaqah jundul mukin. Seutama-utama sedekah adalah dari harta, seutama-utama sedekah adalah sedekah dari orang yang memiliki harta sedikit. Dan mulailah dengan memberikan kepada orang yang engkau tanggung nafkahnya. Wabda biman ta'ul, yaitu dari keluargamu, anak istrimu. Ya, karena apa yang kita berikan kepada istri itu terhitung sedekah dan karib kerabatmu. Nah, demikian ikhwan fillah. Hadzan ya Allah wa iyyakum. Maka dalam hal ini ikhwan fillah Rasul menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sedekah kepada keluarga dan karib kerabat ini terhitung ganda. Di samping mendapat pahala sedekah, kita juga mendapat pahala menyambung tali silaturahim. Nabi mengatakan, afdalu sadaqatu ala misalil miskini sadaqah. Sadaqah ala miskin sadaqah wa ala dirrahim isnatani. Sadaqatun wa silatun. Nabi mengatakan sedekah kepada orang miskin terhitung pahala sedekah. Dan sedekah kepada karib kerabat terhitung dua pahala. Ada terhitung dua di situ. Apa saja? Pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim dengan sedekah itu kepada fitri. Nah, dalam hal ini ikhwan fillah bersedekah dengan kepada karib kerabat itu umum. Karib kerabat, walaupun dia membenci kita, walaupun karib kerabat itu membenci kita. Nah, kadang-kadang ada orang yang hanya memberikan sedekah kepada karib kerabatnya yang dia sukai, ya, yang baik dengannya, baru dia beri sedekah itu kepada karib kerabatnya. Ya. Nabi mengatakan walaupun karib kerabat itu, keluarga kita itu atau karib kerabat kita itu, family kita itu membenci kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqah ala dirrahim al-kashif. Seutama-utama sedekah adalah kepada karib kerabat yang memusuhi. Nah, kalau yang baik sama kita ya tentu wajar kita kasih dia, ya. Tapi kepada yang memusuhi, nah di sini ada nilai silah di situ. Ya, boleh jadi dengan sedekah kita itu hatinya menjadi luluh dan dia apa tidak membenci kita lagi. Hingga ya terciptalah apa tali silaturahim yang baik antara kita dan dia melalui sedekah itu. Nah, kadang-kadang sebagian orang dia enggak mau bersedekah kepada karib kerabatnya. Kenapa? Wah, dia memusuhi saya. Saya pun menahan sedekah kepadanya. Jangan. Nabi mengatakan, afdalus sadaqah ala dirrahimil kasyih. Seutama-utama sedekah adalah kepada karib kerabat yang memusuhi. Jadi walaupun mereka memusuhi, walaupun karib kerabat itu memusuhi kita, membenci kita, berilah sedekah kepadanya. Mudah-mudahan dengan sedekah ini akan melembutkan hatinya dan menciptakan apa? Menyambung kembali tali silaturahim yang mungkin terputus. Kemudian yang kelima adalah mengutamakan orang yang taat beragama. Mengutamakan orang yang taat beragama. Kepada orang yang taat beragama. Sedekah itu kita keluarkan kepada orang yang taat beragama. Baik. Karena kenapa? Karena sedekah itu akan membantunya untuk apa? Untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dari si manfaatnya lebih besar. Karena dia gunakan itu untuk menaati Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau kita berikan kepada pemabuk misalnya, ya dia beli apa? Khamr. Kita kasih sedekah dia beli khamr, penjudi. Kita kasih sedekah dia beli apa? Togel. Ya, soto gelap. Di sini apa disebut saya enggak apa. Ya judi tadi begitu. Jadi utamakan orang yang taat dalam beragama. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa jami'an, yang keenam adalah dianjurkan untuk menyembunyikan sedekah. Ya, sedekah itu sebaiknya disembunyikan. Inilah sedekah yang terbaik, yaitu yang dirahasiakan. Kecuali jika ada masalah yang jelas untuk menunjukkannya, misalnya untuk memancing orang bersedekah. Tetapi pada asalnya yang terbaik adalah kita menyembunyikan sedekah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tubdus sadaqat fa ni'mahi." Wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum.
Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah yang baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu. Dan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan balasan yang istimewa bagi orang yang menyembunyikan sedekahnya. Yaitu apa? Ia termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari ya, tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah ya, lalu dia menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi yang terbaik adalah yang disembunyikan. Yang ketujuh adalah tidak memandang remeh sedekah yang dikeluarkan walaupun nilainya tidak seberapa. Ya, tidak, jangan memandang remeh sedekah yang dikeluarkan walaupun nilainya tidak seberapa. Nah, di antara adab sedekah adalah menyedekahkan harta yang gampang disedekahkan walaupun jumlahnya sedikit. Kadang-kadang ada orang yang menunda-nunda sedekah karena nah nantilah kalau sudah banyak. Nah, ternyata ya, ketika hartanya sudah banyak, dia berubah pikiran, enggak jadi disedekahkannya. Jadi jangan tunda-tunda sedekah. Wah, ini cuma 1000 perak. Nantilah kalau sudah 10.000. Nah, begitu di kantongnya 10.000, ya, lain pula rencananya. Ah, nantilah 100.000. Jangan tunda-tunda. Sedekahkan walaupun nilainya tidak seberapa, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak apabila diminta sesuatu. Tidak pernah beliau mengatakan tidak ya, apabila beliau diminta sesuatu, apabila beliau memilikinya, ya. Tidak pernah Rasulullah diminta sesuatu lalu beliau menjawab tidak. Beliau akan memberi apa yang beliau miliki. Walaupun itu tidak seberapa, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedelapan, jangan menunda-nunda sedekah. Gunakanlah masa kayamu, kata Nabi, sebelum datang masa miskin. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Di antaranya adalah apa? Ya, ghina qabla faqrin. Masa kayamu sebelum datang masa miskin, karena kita enggak tahu bagaimana nasib kita ke depan. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok. Apa yang terjadi besok kita enggak tahu. Jadi jangan tunda-tunda sedekah. Boleh jadi ya, besok kita jatuh bangkrut, miskin, enggak punya harta sama sekali. Nah, demikian yang berikut. Jadi janganlah tunda-tunda sedekah. Gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskin. Kemudian yang kesembilan adalah hendaklah ia berlemah lembut kepada orang yang ia beri. Janganlah ia menghalangkan, janganlah ia menghilangkan pahala, janganlah ia membatalkan pahalanya dengan apa? Dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan orang yang dia beri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, yaitu menyakitkan perasaan si penerima. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti perasaan orang yang ia beri, yaitu si penerima, mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi janganlah kita menyakiti ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu membatalkan ya, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu itu dengan al manni wal adza, menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Itu yang ke-9 ibadah. Yang ke-10, biasakanlah bersedekah dengan memberi serta mengutamakan orang lain. Walaupun ia seorang fakir dan sedikit hartanya. Ada satu anggapan di kalangan orang-orang miskin, saya orang miskin enggak perlu bersedekah. Ya. Ada anggapan di tengah-tengah manusia, khususnya orang-orang yang kurang beruntung, yaitu orang miskin. Dia berkata, "Saya ini orang miskin.
Jadi tidak pernah terpikir di dalam benaknya untuk bersedekah. Ini salah. Sedekah itu sebenarnya bukanlah kekhususan orang-orang kaya. Bukan hanya milik orang-orang kaya. Orang miskin juga bersedekah, bisa bersedekah dengan apa yang dia miliki. Maka orang miskin pun harus memiliki semangat untuk bersedekah. Biasakanlah bersedekah dan memberi. Biasakan memberi serta mengutamakan orang lain walaupun ia seorang fakir dan sedikit hartanya. Bukankah Rasul mengatakan tadi, afdhalus shadaqah juhdul mukim. Seutama-utama sedekah adalah sedekah dari orang yang memiliki harta sedikit. Dia punya 10 ribu, dia infakkan 1 ribu. Cuma 1 ribu. Kalau dibandingkan orang yang berinfak mungkin lebih dari itu, oh ya, jumlahnya lebih besar. Akan tapi nilainya di sisi Allah ini besar dibandingkan azami Allah wa iyyakum jami'an. Ya, karena tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Nabi mengatakan wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah. Jadi biasakanlah kita sebagai orang yang memberi bukan menerima. Walaupun kita orang yang tidak punya. Jadi harus punya apa? Semangat memberi. Bukan semangat apa? Menerima. Ikhwan fil din azan ya Allah. Baik. Kemudian yang ke-11. Di antara adab-adab bersedekah adalah janganlah kita memandang diri kita telah berjasa atas orang yang menerima sedekah. Ya, kebanyakan orang yang bersedekah dia memandang saya sudah punya jasa. Saya telah berjasa kepadanya, ya. Sebagian orang memandang dirinya telah berjasa kepada orang yang menerima sedekahnya. Nah, ini salah dan keliru ikhwan fil din azan Allah wa yuhibbun. Tidak sepantasnya orang yang bersedekah memandang dirinya telah berjasa atas kaum fakir atau orang yang menerima sedekahnya. Namun hendaklah ia memandang semua itu adalah karunia dari Allah. Dia cuma sebagai saluran saja. Dia penyalur saja. Ya. Lewat dirinya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu kepada si fakir ini melalui dirinya. Ikhwan fil din azani Allah wa janganlah dia merasa dia punya jasa besar kepada orang yang diberinya itu. Namun hendaklah ia memandang semua itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjaga keikhlasannya. Apa? Menjaga keikhlasannya. Nah, kalau dia memandang dirinya telah berjasa kepada orang yang telah diberinya, maka ini bisa mengganggu keikhlasannya. Bisa jatuh dia dalam sum'ah, ya, menceritakan dan mengungkit-ungkit pemberian. Ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan harta tersebut kepadanya, ya, kemudian harta itu disalurkan kepada orang lain dan memberinya taufik kepada Islam serta melepaskan dirinya dari kebakhilan. Allah telah membuka hatinya untuk bersedekah, maka janganlah dia rusak sedekahnya itu dengan sikap-sikap seperti ini. Baik. Jadi janganlah dia merasa ya telah punya jasa, ya memandang dirinya telah berjasa atas orang yang menerima sedekah. Baik, berikutnya yang ke-12. Jangan menarik kembali sedekah. Apa? Jangan menarik kembali sedekah. Sedekah yang kita berikan itu ya lillah. Jangan menarik kembali sedekah setelah ia berikan kepada orang lain. Jika sedekah telah diberikan, maka jangan tarik kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini. Nabi mengatakan, "Matalul ladzi yatasaddaq tsumma yarji' fi shadaqatihi kama talil kalbi yaqilu tsumma ya'udu fi qayhi fa ya'kuluhu." Ini perumpamaan jelek, perumpamaan yang buruk bagi orang-orang yang bersedekah dan mengambil kembali sedekahnya, memberi dan menarik kembali pemberiannya. Nabi mengatakan perumpamaan orang yang bersedekah kemudian ia mengambil kembali sedekahnya itu seperti anjing yang memuntahkan sesuatu, ya, memuntahkan sesuatu kemudian ia menjilat muntahnya untuk memakannya kembali. Itu perumpamaan orang yang mengambil kembali sedekah. Nah, ini adalah larangan yang berikutnya. Larangan mengambil kembali sedekah. Baik.
Ini adalah perumpamaan yang sangat buruk ya bagi orang-orang yang menarik kembali sedekah dan pemberiannya. Jadi ya kita katakan ikhlaskanlah itu lillah, ya berikanlah harta itu untuk yang berhak menerimanya dan jangan tarik kembali sedekah yang telah kita berikan. Nah itulah dia beberapa di antara adab-adab bersedekah ikhwanul fiddin azanillahu wa iyyakum. Nah itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan harta. Mulai dari ya kita mengambil harta itu, dari mana kita mengambil harta itu dan kemanakah kita belanjakan harta kita itu. Nah demikian.